Pemirsa Cipanas TV, apa kabarnya Anda di rumah? Jumpa lagi bersama saya, Dalva, di dalam 10 menit berita terkini mengenai Cianjur dan juga sekitarnya. Dan di depan, mari kita simak, inilah berita yang pertama. Dalam rangka program kejar target vaksinasi, dilaksanakan operasi justisi vaksinasi COVID-19 tahun 2021-2022 oleh Kecamatan Cipanas dan Polsek Pacet. Tim Cipanas TV melaporkan. Vaksinasi, yang mana rangkaian ini merupakan salah satu rangkaian dalam menghadapi kegiatan baru di tahun 2021. Dan alhamdulillah kami menunggu cukup apresiasi kepada kawan-kawan baik itu TNI, Polri, dan juga pemerintahan kecamatan. Dalam rangkaian ini kami selalu melaksanakan kegiatan operasi justisi vaksinasi baik di tempat umum, pasar, ataupun di tempat khusus wisata seperti kemarin di Sepilir. Dan alhamdulillah juga sesuai dengan kepimpinan dalam hal ini mungkin Bupati Cianjur dan Kepala Polres bahwasannya di wilayah Kecamatan Cipanas kita mempunyai 2 titik pos pengamanan percepatan vaksinasi. Alhamdulillah kalau berdasarkan data dari kawan-kawan kepala desa melalui para RT RW kita sudah bisa mencapai di angka 67% sampai 68%. Namun dalam hal ini sesuai dengan data yang ada di Dinas Kesehatan yang menggunakan puskesmas Cipanas, mungkin sampai saat ini kita ada di kisaran 60% seperti itu. Belum divaksin, disarankan untuk dilakukan vaksinasi di tempat masyarakat berada. Bahkan dari luar, kalau memang ada kesempatan bisa divaksin di tempat ini, dilaksanakan di tempat ini. Terima kasih, Pak Kaposek, Camat, Pak Kompincam.